sahabat Inovasi Tani. Kadang banyak sahabat kita dalam membasmi ilalang tidak mempunyai modal atau anggaran untuk membeli herbisida. Namun ada satu cara yang sangat ampuh, tidak membutuhkan biaya, sahabatku. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan penyemprotan atau apapun. Yaitu dengan melakukan pencabutan seperti yang dilakukan oleh sahabat tani kita. Bisa sahabatku melihat semuanya bagaimana beliau melakukan dengan cara maksimal, karena tidak ada modal biaya untuk membeli herbisida dan melakukan penyemprotan. Maka cukup kita lakukan dengan cara pencabutan seperti sahabat tani kita lakukan ini. Cara seperti ini sebenarnya sangatlah bagus, sangatlah elok, dikarenakan padi membutuhkan penyiangan. Daripada lakukan penyemprotan, lebih baik sebenarnya dilakukan pencabutan dengan menggunakan tangan atau media manual. Ini yang kita lakukan. Setelah kita lakukan seperti ini, maka kita beri pemupukan atau kasih pupuk. Tujuannya supaya padi lebih maksimal lagi, lebih fleksibel lagi. Ya sahabatku, ini sangat-sangat ekstrim sudah yang terjadi. Semoga ini menjadi padi yang sangat luar biasa, yang menjadi padi yang tahan terhadap kering. Ini seorang petani yang aktif, petani unggul, menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat di sini. Namun kali ini beliau melakukan percobaan seperti yang kita lihat.